Assalamualaikum, hai hai. Kembali bersama saya Yulianti Arafa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video cara membuat ikan tenggiri masak kuah kuning. Untuk cara memasak atau pembuatannya sudah saya sering share ya. Resep ini lezat, segar sekali, pokoknya harus dicoba. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda, teman-teman dan kakak-kakak dan keluarga online sekalian yang telah mendukung channel ini. Semoga selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Ini bahan dan resepnya ya, jangan lupa dicatat. Kita mulai menumis bumbunya. Ini bahan bumbu halusnya ya, kita tumis hingga matang ya. Kalau tidak matang bumbunya nanti baunya langu. Pokoknya harus benar-benar matang dan wangi. Setelah matang dan wangi, kita masukkan ikan tenggiri ya. Nah ini penampakan ikan tenggirinya ya. Ini setengah kilo ikan tenggiri. Kemudian ada daun kemangi, lalu ada cabai rawit. Nah ini kita masukkan ikan tenggirinya ya, kita masukkan, lalu kita aduk-aduk hingga merata. Kemudian kita masukkan air sekitar 1,5 liter. Aduk-aduk dulu, lalu kita kasih air. Nah ini penampakan yang telah kita kasih air. Dan jangan lupa ya, bumbu-bumbu halus yang lainnya dimasukkan ya, garam, lalu totole, dikasih gula, terus jeruk nipis. Ini cabai rawitnya kita masukkan ya. Kemudian terakhir kita masukkan daun kemangi. Wow, ini sangat-sangat segar rasanya. Pedas, gurih, segar, pokoknya lezat sekali. Nah ini sebentar lagi menunggu mendidih, kemudian masukkan daun kemanginya ya. Kita masukkan daun kemanginya setelah mendidih, lalu siap diangkat dan disajikan ya. Dimakan dengan nasi hangat tuh, sangat lezat sekali. Nah, ini sudah matang dan siap disajikan. Terima kasih kepada bunda-bunda, teman-teman dan keluarga online yang lain yang selalu setia mendukung channel ini. Sampai jumpa kembali di video dan resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.